Assalamualaikum ya Rabun. Hai ya Rabun, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku mau nge-reaction music video spesial banget dari grup asal SM Entertainment, yaitu EXO, yang baru aja ngerilis pra single, kayak MV pra single gitu, dari album terbaru mereka yang judulnya Exist, yang akan dirilis secara resmi tanggal 10 Juli 2023. Kayak udah tinggal beberapa hari lagi. Terus mereka tuh ngerilis MV yang judulnya Hear Me Out. Nih aku kayak nge-lag banget nih, karena kayak aku gak sabar banget gitu. Soalnya MV-nya udah dirilis 3 hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 30 Juni. Dan ini kayak masih trending nomor 3 kan. Ketahuan banget kalau EXO, aku emang kangen banget gitu ya sama EXO. Aku juga sama gitu. Dan ini tuh semacam kayak rilis album sekaligus perayaan anniversary debut EXO ke-11 yang dirayain bulan April lalu. Jadi kayak aku udah gak sabar banget. Dan kayak aku penasaran banget gitu loh, MV aslinya kayak gimana gitu. Makanya aku mau ngeliat pre single-nya dulu nih, MV-nya kayak gimana gitu. Nah, maaf ya guys, berisik ada anak kecil ini di belakang saya. Oke lah ya Robun, gak usah lama-lama lagi. Gak usah kebanyakan opening-nya nih, karena aku udah nge-lag banget nih. Pertama kayak aku gak sabar banget sama MV-nya, aku pengen nge-chan nih, oh ya guys. Terus ini juga kayak, aku juga gak bisa konsen nih karena ada anak kecil gitu ya. Jadi langsung aja kita reaction. Ini dia musik video terbaru dari EXO dengan Hear Me Up. 1, 2, 3. Oke. Okay. Oke. Okay. MV dimulai nih. Ibunya ada. Oke, oke. Ini siapa jatuh dari? Oh, Dio. Dio kan? Iya bener. MV-nya tadi dimulai kayak mereka foto box bareng-bareng gitu ya. Kangen juga gak sih? Terus pengambilan kameranya bagus. Oke juga. Dibuka oleh Sehun. Yah, tipikal lagu SM nih. Chanyeol. Puternya sama channel kita di dalam ini mesin cuci. Wow, Suho. Oh my god. Baekhyun? Okay. Oh, Kai masih ikut gitu ya. Jadi oh, ini tuh konsep MV-nya kayak anak-anak rumahan gitu kali ya. Oh, kirain Dio lagi. Ini semacam kayak deja vu gitu ya. Bisa-bisanya gue dilemparin balon. Tuh, digosokin bajunya sama Kai. Yang mau ngelondri Kai bukan nih kayaknya laundry nih. Oh, ya. Ini tuh kayak mereka deja vu gitu per membernya apa gimana nih? Nanti XOL bisa kasih tau aku ya, ini kalau misalkan ada teori. Waktunya mundur. Ini tuh kayak ini tuh tipikal lagu SM banget sih sebenarnya. Tuh ini tuh waktunya kayak mundur gitu loh guys, tadi di jamnya. Ini ada teori apa nih? Oke, itu siapa bah? Rambut putih. Oke. Xiumin, Xiumin Chen. Bentar nih. Ini tuh kayak ada beberapa MV EXO sebelumnya gak sih? Tuh. Ih, bikin kayak Bambi ya? Bener gak sih? Tuh, ini tuh kayak
Bob gitu gak sih? Oh my god. Ini ada teori apa nih? Ini kan kayak flashback tuh. Waktunya mundur. Itu apa? Ini ada apa? Apa sayang? Telur. Iya, telur. Ini ada teori apa nih di musik video ini nih? Soalnya yang aku tonton tuh ini tuh kayak ada beberapa scene-scene di MV EXO sebelumnya gitu loh. Terus ini tuh ya kalau untuk lagu mah ya tipikal lagu SM ya. Kita udah kayak kalau SM Stan tuh kayak udah hafal banget tipikal lagu SM, terus kayak udah tahu genre-genrenya masing-masing grup yang ada di SM gitu ya. Tapi ini tuh kayak semacam kayak ada flashback-flashback MV-MV mereka sebelumnya gitu, MV-MV EXO yang dulu-dulu. Terus aku ngerasa kayak ini tuh konsepnya kayak dejavu gitu loh, karena atau kayak pokoknya kayak mereka time travel atau flashback itu, soalnya kayak ada adegan Dio jatuh dari kastur terus kayak terulang sama Chanyeol, terus jam dindingnya tuh nggak maju tapi mundur gitu. Ini ada teori apa nih Excel, tolong dong jelasin ke aku tuh gak ngerti kalau teori-teori. Oke lah ya Robun, itu dia tadi musik video reaction dari press single EXO yang judulnya Hear Me Out, yang menurut aku lagunya enak lah, tipikal lagu SM banget. Terus genrenya EXO banget lah gitu lah. Kayak kalau kita SM Tan tuh kayak udah apal banget nih tipikal lagu SM kayak gimana gitu ya. Terus ini juga menurut aku kayak MV-nya tuh apa ya, bagus gitu loh. Semacam kayak MV-MV anak-anak muda gitu lah. Kan emang kayak anak-anak teenagers gitu, terus kayak yang kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Dan emang mungkin berkaitan juga sama anniversary EXO nih yang ke-11, anniversary album debutnya mereka gitu. Makanya aku penasaran banget ada teori apa di balik MV ini gitu, karena banyak banget clue-clue yang ada gitu loh. Jadi nanti EXO-nya tolong bantu aku untuk mencari tahu clue-clue yang ada gitu ya. Oke ya Rebun, sampai ketemu lagi di next video. Semoga aja kalian suka. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video aku yang lainnya di YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin video. Komen juga kalau misalkan kalian mau aku reaction musik video yang lain, karena aku gak sabar banget untuk ketemu kalian. Dan kadang aku tuh emang gak update kalau misalkan ada yang comeback gitu ya, jadi kayak aku selalu telat gitu ya reactionnya. Makanya kalian boleh banget kasih tahu aku grup apa aja yang mau kalian reaction, nanti insya Allah akan aku reaction gitu ya. Sampai ketemu lagi di next video. Annyeong. Assalamualaikum ya Rebun.